Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini aku mau sarapan pakai sambal osek mentah ya, sambal terasi mentah, dan juga di sini tak lupa pakai tempe goreng, tahu goreng, lalapan timun, dan juga pokcoy ya teman-teman, dan juga batang dan daun pepaya muda. Oke teman-teman, sebelum kita makan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Kita minum dulu ya. Oke, sebelum kita makan kita cuci tangan terlebih dahulu. Mari makan. Kita jual ke sambal. Mantap teman-teman. Banyak yang bilang daun pepaya pahit, memang pahit, tapi kalau dimakan sama sambal enak. Kita pakai tahu.
aku lebih suka pakai daun pepaya muda ya teman. Mantap teman-teman. Kita minum dulu teman-teman. Kita lanjut makan.
Kita minum dulu. Oke, teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, tekan tombol loncengnya biar selalu mengikuti update-update video aku terbaru. Dan yang sudah like, comment, dan subscribe, makasih yang sudah setia menonton video aku. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.